hari ini saya nak tunjuk cara sarapan sambal nasi lemak sedap guna periuk yang saya dapat hari-hari tu. Tips untuk kita masak sambal ni, kita perlu guna minyak yang kita guna untuk kita goreng ikan bilis tadi. Panaskan minyak. Sambal ni sambal serbaguna yang kami selalu guna. Kami akan buat siap-siap untuk senanglah kami nak masak. Bahan-bahan untuk buat sambal ni, kita perlu cili kering, bawang besar dengan belacan sedikit. Sama je macam sambal tumis biasa. Masukkan sambal. Kacang. Kita tunggu sampai pecah minyak. Masukkan garam secukup rasa. Gula, saya guna gula tabung. Kacau sekejap. Masukkan bawang. Sarah suka makan dengan bawang macam ni. Baru manis-manis gitu. Sekarang kita boleh masukkan ikan bilis. Kacau sikit dan siap. Dah siap sambal tumis ikan bilis Sarah. Sedapnya bau. Tak sabar nak rasa sekejap lagi. Dah siap Sarah punya sambal. Tada! Sedapnya bau. Sementara Ara nak tunggu nasi ni, tak sabar pula anak rasa. Tada! Dah siap sambal tumis ikan bilis dengan rendang daging Sarah. Tak sabar nak rasa. Jom kita rasa.